What's up, school fans? Balik bareng gue Ricky Padilla. Kita kembali lagi ke Next In Line. Kalian baru saja melihat highlights dari salah satu pemain basket putri SMA terbaik di Jawa Timur. Dia adalah Evelyn Vio. Nah, Evelyn ini merupakan seorang pemain basket dari SMA Nation Star Academy di Surabaya. Dia baru aja naik ke kelas 11. Tingginya sekitar 163 cm. Dia mainnya kayak shooting guard ya posisinya. Jujur, gue baru nonton Evelyn ini dua kali. Sekali itu di finalnya East Java Series. Lalu sekali lagi di Kejurnas Kau 18 tahun saat Jawa Timur menghadapi DKI Jakarta. Jujur, yang gue paling suka dari gamenya Evelyn itu adalah dia mainnya simple banget, bener simple basketball, simple tapi mematikan di lapangan menurut gue. Kalau kalian lihat dari highlightsnya tadi, dia suka banget one dribble pull up, one dribble side step nembak, lalu dua kali dribble dia udah bisa nyampe ke ring. Jadi finishingnya dia juga membantu sekali, finishingnya dia juga cukup bagus, cukup tenang sekali. Tapi kalau gue lihat memang dribble powernya cukup kuat, itu kenapa dia sering banget ngelewatin lawannya dengan cukup mudah. Dan juga dia mainnya juga lumayan di mix tuh, ada jab step, ada crossover. Jadi itu gue suka banget dengan permainannya Evelyn Vio ini. Menurut gue fundamental dan fondasi game-nya dia cukup kuat nih. Gue rasa dia udah main basket dari kecil kali ya, karena gue lihat benar-benar pinter banget dan juga visi main basketnya juga cukup bagus. Ini membantu dia untuk di lapangan menjadi efisien dan juga efektif banget. Selama regular season-nya di BL, mainnya di East Java Series, dia memiliki rata-rata hampir 20 poin per game dalam 8 game yang dimainkan bersama sekolahnya. Walaupun dia gagal di final, tapi gue yakin 2 tahun ke depan ini dia punya kesempatan besar banget untuk membawa timnya menjadi juara di DBL East Java Series. Dan kalau gak salah juga main dia ikutan ya DBL Camp dan terpilih menjadi DBL All-Star. Dan satu lagi yang sebelum gue lupa, dia nembaknya lumayan mudah ya kelihatannya. Dia kayak tenaganya untuk nembak juga bagus banget. Jadi ini bisa menjadi salah satu shooter andalan juga nih untuk tim nasional Indonesia. Moga-moga di masa yang mendatang. Karena gue lihat potensinya Evelyn ini cukup tinggi sekali kalau dia bisa terus bekerja keras dan juga latihan terus. Karena dia umurnya masih muda banget. Dan kita lihat umurnya 16 tahun aja dia udah bisa average hampir 20 poin per game di DBL. So, gue looking forward banget untuk nonton Evelyn lagi di beberapa kesempatan berikutnya. Gue yakin selama pandemi ini pun juga dia pasti latihan terus dan juga mengasah terus skill-skill dia. So hopefully di 2 tahun ke depan ini kita bisa lihat Evelyn juga terus mendominasi di DBL East Java Series. Dan semoga bisa masuk ke tim nasional junior juga, itulah doa gue. So itulah guys video hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, I'll see you guys next video. Peace!